Shalom bapak ibu saudara saudara kawan kawan guru guru sekolah Minggu dimanapun berada salam jumpa kembali Amanginang bersama saya pendeta Ricordia Silaban Yong Silaban dalam ya seperti biasa dalam video singkat uh, sermon sekolah Minggu ya dan tetap semangat Amanginang melayani sekolah Minggu mari tetap berikan pelayanan yang terbaik berikan fasilitas yang terbaik bagi anak anak kita agar mereka senantiasa semakin cinta kepada Tuhan dan kepada gereja. Mari kita mengerade diri seperti biasa, Mang Inang. Jangan malas sermon, ya, karena sermon ini sangat penting bagi kita. Kita mar sermon jamita sekolah minggu tuh tanggal 3 Juli, ya. Poda Amsal 3 ayat 20 itu saat 20 lalu. Tapi hari ini kali ini saya mau baca dalam bahasa Batak, Bapak Ibu Saudara Saudara ya. Nah, Manginang, kawan-kawan boleh baca dalam bahasa Indonesia kalau tidak paham bahasa Batak. Unang jua mabahin tunah hurangan. Molotung tuk gogoni tanganmu patupahon. Unang dok tu donganmu datitusi marlahoro marsogop pehulehon, hape naung dipeokkonian nuai. Demikian firman Tuhan. Ada dua hal yang boleh kita jelaskan, kita khotbahkan kepada anak kita. Yang pertama, amang inang molo di basabata unang jua jangan menolak. Ya, jangan menolak untuk melakukan hal-hal yang baik. Secara khusus ya di bahasa Batak di dok tuna artinya menolong orang-orang yang berkesusahan yang berkekurangan. Nah, maka mari kita ajari sejak dini Bapak Ibu Saudara-saudara anak kita untuk uh, mau memberi, bersimpati serta berempati. Secara khusus kepada orang susah, kepada orang miskin, entah ada kawan-kawannya yang susah, yang yang sedang sakit, sedang bergumul menderita, maka jangan kita menolak untuk membantu mereka, untuk menolong mereka, ya, mari kita uh, kembangkan lagi, ya, secara khusus di dunia anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara. Contoh misalnya, ya, kalau anak-anak kita memiliki jajanan, ya, jajan, ya, mari kita ingatkan mereka agar mau memberi, ya, siapa tahu ada kawannya yang tidak punya uang jajan, ya, kalau di kampung-kampung, saya sering melihat hal ini, uh, si... Al, punya uang untuk membeli jajanan, si B tidak punya uang untuk membeli jajanan. Nah, di sini mari kita menasihatkan mereka agar senantiasa mau memberi dan jangan pelit ya, undang kulit. Nah, begitu dia. Nah, tetapi penekanannya adalah kepada orang yang berkekurangan. Ya, sejak dari dini kita ajari mereka untuk bersimpati serta berempati kepada orang-orang yang berkesusahan. Yang kedua adalah jangan tunggu hari esok untuk berbuat baik demikian ajaran yang boleh kita pahami ya unang tu si marlahoro ya jangan tunggu hari esok untuk melakukan kebaikan jika memang hari ini waktu kita untuk melakukan kebaikan lakukanlah sesegera mungkin nah kita ajari anak-anak uh, kita untuk ya jangan menunda-nunda kebaikan kalau mereka memang tergerak hatinya untuk memberi ya kita ajarkan agar sesegera mungkin. Dan mari juga kita mengajari mereka sejak dari dini untuk uh, ya paling tidak menabung untuk hal-hal yang baik ya, menabung untuk misalnya uh, bakti Paskah dan bakti Natal dan lain sebagainya. Dan penekanannya ya sama, jangan pelit ya. Jangan tunggu hari esok untuk melakukan kebaikan. Maka boleh kita kembangkan Bapak Ibu Saudara-saudara di daerah pelayanan kita masing-masing. Tentu pelayanan kita berbeda-beda karakter dan situasi. Ya, Tetap semangat melayani yang menginang dan mari kita senantiasa menghidupi apa yang kita ajarkan kepada anak-anak. Kita ingat bahwa anak-anak sangat mudah untuk meniru Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka dengan kita mengkotbahkan kita juga menghidupinya. Bukan di sekolah minggu, agenda sekolah minggu, alkitab buku ende, dan alat peraga mungkin jika sudah ada. Jangan lupa Bapak Ibu, Tuhan memberkatimu, tetap semangat, melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. God bless you, non-stop.